Oke, selamat malam. Saat ini kita bersama Bapak Effendi Buhing sebagai anggota JBKP, Koordinator Bidang Sosial Budaya dan Pendidikan Kabupaten Lamandau, yang dimana beberapa hari yang lalu, yaitu kemarin, beliau ditangkap oleh aparat kepolisian. Nanti kita dengar selanjutnya dari Bapak Effendi Buhing. Ya, jadi saya ditangkap dengan tuduhan menyuruh. Saya lihat surat penangkapan itu menyuruh untuk mencuri dengan kekerasan oleh berupa senso milik PTSML. Yang sebenarnya yang terjadi, pertama saya tidak ada di lokasi waktu itu. Dan tidak ada perintah menyuruh, dan itu tindakan spontanitas karena sudah bosan dengan perusahaan ini. Warga sudah bosan karena berkali-kali dilarang jangan bekerja, jangan clean clearing, tapi mereka tetap melaksanakan clean clearing. Itulah tuduhannya yang disampaikan dengan saya, sehingga waktu itu saya ada perlawanan, namun tetap ditangkap paksa, sehingga saya dibawa ke dua Polda, tapi sampai ke Polres Kowar, Pangkalabun. Nah, di Lamandau ini dilewati. Saya pun tidak tahu apa masalahnya. Nah, tadi pagi akhirnya saya diperiksa hanya sebagai saksi. Nah, sebagai saksi, jadi tersangkanya saya dilepaskan dengan surat ini. Jadi saya tidak tersangka dan dilepaskan, namun saya sebagai saksi. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan, bahwa saya bukan tersangka saat ini. Ada sebuah media mengatakan bahwa Bapak itu hanya ditangguhkan, proses hukumnya akan terus berjalan. Seperti apa itu, Pak? Ya, kalau kita melihat ini, kalau untuk proses saya, kan melihat saya dilepaskan. Artinya tidak ada lagi, tidak benar kalau seperti itu. Tapi kalau saya diperiksa sebagai saksi, ya tadi pagi saya menandatangani berita acara sebagai saksi. Kalau tersangka tidak. Karena dengan adanya surat ini kan saya dilepaskan dari tersangka. Mungkin apakah salah prosedur atau gimana saya tidak ngerti juga. Tapi memang agak aneh. Saya tidak di lokasi, saya tidak melihat, saya tidak menyuruh. Ternyata saya tetap tersangka, ini yang saya juga aneh. Dan juga teman-teman kita yang 4 orang yang duluan yang ditangkap itu pada hari ini juga dilepaskan. Semua, Pak, ya? Iya. Tidak ada lagi rencana penangkapan-penangkapan selanjutnya, Pak, ya? Ya, menurut mereka tidak ada lagi. Ya. Ya. Jadi dan tinggal alasannya ditemukan proses penyidikan sama. Nah, ini yang belum kita dapatkan masih. Tapi kalau seperti saya ini, saya sudah melihat suratnya yang 4 orang itu. Tapi kalau saya lihat, kalau seperti saya ini kan dilepaskan, hanya sewaktu-waktu bisa dipanggil sebagai saksi. Sebagai saksi, ya. Ini, apa namanya, nanti saya siap dipanggil kapanpun mereka punya memerlukan saya. Demikianlah, Pak Ketua Umum, agar Pak Ketua Umum bisa berkoordinasi dengan KSP, bahwa Bapak ini adalah salah satu pejuang penjaga hutan yang ada di desa Kenipan, satu-satunya yang harus diperjuangkan. Mudah-mudahan Bapak Muldoko sebagai pembina boleh berkoordinasi dengan Bapak Penasehat, Bapak Insinyur Joko Widodo, agar kami sebagai anggota JPKP bertugas di seluruh Indonesia disertai juga dengan keamanan yang diinstruksikan dari langsung dari kepresidenan. Salam pengabdian tanpa syarat.